Hai Sobat Warta, seperti diketahui bersama, pada video tersebut adalah jenis hewan kumbang. Tepatnya adalah kumbang koksi atau kepe. Kumbang koksi adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis yang berbintik-bintik. Perlu Sobat Warta ketahui juga, kumbang koksi atau bahasa Latinnya Epilastna admirabilis merupakan salah satu hama pertanian. Diketahui memakan daun tanaman budidaya seperti daun terong, semangka, pare, dan labu, sehingga merusak tanaman dan merugikan petani. Ciri-ciri dari hama kumbang koksi memiliki punggung yang berwarna agak kusam, seperti terlapisi embun tepung dan terdapat titik-titik juga agak kusam. Namun jangan salah loh Sobat Warta, ada juga spesies kumbang koksi yang menjadi sahabat petani dan menjadi predator telur dan larva semua jenis kutu-kutuan, afid, dan sebagainya. Jadi penasaran kan? Bagaimana kumbang koksi yang menjadi sahabat petani? Saksikan klip berikut ini. Nah, ini merupakan kumbang koksi yang sahabat petani. Artinya di situ kumbang koksi predator bagi telur dan larva semua jenis kutu-kutuan. Mungkin sepintas dilihat dari bentuknya terlihat sama dengan hama kumbang koksi. Namun dari cirinya di situ bisa terlihat jika kumbang predator berwarna sangat mengkilat. Titik hitamnya sangat jelas, tidak kusam. Nah, Sobat Warta, sudah tahu kan perbedaan dari kumbang koksi jenis hama dengan kumbang koksi yang menguntungkan petani? Semoga tayangan ini memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi para petani. Dari tayangan video ini, kita jadi semakin sadar bahwa makhluk hidup itu ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Bagaimanapun juga, mereka dan kita semua adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi dan menyayangi.